welcome back to my channel. Jadi hari ini saya mau luangkan waktu saya, mumpung juga hari sangat cerah, sudah sore sih, cuma masih sangat panas. Jadi saya luangkan waktu sebentar untuk berolahraga. Ya, lumayan bisa bakar kalori setelah berapa hari ya saya tinggal di dalam rumah saja. Hari ini saya mau olahraga, tapi ya tidak jauh dari rumah, hanya di kompleks perumahan saja, karena saya butuh keluarkan keringat karena terlalu terkurung di dalam rumah, hanya tinggal tidur dan tidur. So guys, pokoknya saya kalau bikin konten ini pasti saya selalu mengingatkan untuk kita semua harus jaga kesehatan. Jika kita keluar rumah atau berada di tempat kerja, usahakan menggunakan masker ketika berbicara dengan orang, dan selalu membawa hand sanitizer jika bepergian. Oke, next kita sudah lumayan sudah 2 putaran, walaupun saya sangat capek, tapi semangat untuk olahraga. Tidak boleh sakit. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam lindungan Tuhan ya. Sorry ya, aku seksek nyek-nyek. Yo, itu namanya juga. Dan saya sudah sangat perlahan karena panas. Sudah 6 putaran. Jadi istirahat dulu sejenak, baru lanjut lagi. Jadi kalau sore tuh di sini tuh ramai sekali, banyak yang olahraga karena tumben hari ini sore panas. Berapa hari kemarin, 3 hari sore itu hujan, jadi niat untuk olahraga itu hilang. Sama kalau pas bangun pagi pengen olahraga hujan, nanti agak siangan baru cerah. Apa? Dan saya sudah kelelahan. Oke,
akhirnya harus buka sepatu sebelah lagi baru jalan kaki kosong. Sepatu dulu. Tak pakai kos kaki kerjaan. Sepatu rusak. Dan gantung sepatu karena kaki sebelah basah. Sekarang kita mau jalan santai dulu, mau ke ruko mau belanja karena saya mau masak habis olahraga. Nah, jadi sore-sore itu ada bapak di kompleks yang kasih latihan anak-anak main bola kaki. Ya kalau sore terus latihan ya ini lanjut lagi. Banyak juga yang bersepeda. Terima kasih banyak teman-teman sudah mengikuti aktivitas saya sore ini. Saya berolahraga, jalan-jalan juga putar kompleks, dan sekarang saya harus pulang memasak. Terima kasih banyak. Salam sehat, jangan lupa pakai masker dan selalu menyediakan hand sanitizer. See you next time di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.